sedang berada di Lembang Cina, pos 8. Dan kita sudah siap-siap untuk berangkat menuju pos 9 dan seterusnya. Tepatnya di puncak gitu, Kak. Ya. Pemandangan yang sangat indah. Kita sudah hampir masuk ke pos 9. Sebentar lagi kita akan sampai di puncak GBK. Mudah-mudahan kita bisa sampai dengan selamat. Walaupun satu orang dari kota kami sedang cedera. Ya, semangat lupa, semangat. Sudah hampir. Ya. Kita sudah hampir tiba di tempat pengambilan air di pos 9. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan keselamatan agar bisa sampai ke pos 9. Lapar-lapar singkunre ya. Ya, dari puncak ketinggian ini kita sudah mulai melihat satu pemandangan yang sangat indah. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi di sore hari ini, kita sudah hampir tiba di puncak Gunung Bawah Karang. Itu dia. Kon terjago. Eh ya, aku pun. Kamar. Eh, deh, lihat kita ya, lupa lagi foto-foto. Foto ya. Tu mesti nak foto. Eh ya, aku pun. Sudah boleh ya. Sanrai? Sudah. Sanrai. Terima. Baru ni apa yang kita main? Apa jumpa balap mana tu? Tas sosok itu? Ini dia pergi ke sana tu. Tas sosok ni kalau pergi? Jelas juga di lapangan. Mana? Ini. Galunya yang jatama.
Tina ya kali. Ini kalau tinggi loh boleh. Sekolah ya jelas. Tina sekolah ya. Oh nyerah di. Anjir lapangannya. Oh iya, bulatnya. Tujuh lah. Jago pay. Oh joget aja ki bulan neun parae. Oh jago pay. Kita bisa melihat rumah dari dusun Tasusu. Ah luar biasa. Jadi udah nak kupan tatan ki. Penting. Jago pay. Dengan pohon yang tingginya hampir sama semua, sedang-sedang. Sini Pak. Pemandangan yang sangat bagus. Sudah hampir tiba di puncak Gunung Bawah Karaing. Ini di pos 9. Wow. Lembana Malino. Bukan Lembana Gunung Perak. Ya, ini kalau mau ke Sinjai lewat ke sini. Ya. Dan jangan sampai salah. Karena di sini juga ada tembusannya ke gua. Ini. Sosok Sinjai. Kalau mau ke Lembana gua ya lewat ke sana. Wow. Pemandangan yang sungguh sangat amazing. Tarik dulu, Mai. Coba, nih. Oh. Terbayar sudah lelah kita dengan pemandangan yang sangat eksotis. Ini dia, bekas longsoran beberapa tahun yang lalu. Luar biasa. Tuhan telah menciptakan karunia yang seindah ini. Maka kita patut bersyukur kita bisa menikmati alam seindah ini. Luar biasa. Bagi sahabat-sahabatku, keluargaku yang sudah lama tidak pernah ke sini, melalui video ini bisa bernostalgia, bisa ikut merasakan bagaimana keindahan alam di Gunung Bawah Karaing. Di sini juga ada tempat pengambilan air. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke puncak tertinggi Gunung Bawah Karaing. Nah. Matahari yang sudah condong ke barat menambah sejuknya pemandangan hari ini. Pemandangan yang sangat bagus. Tidak sia-sia kita meluangkan waktu untuk healing dulu dari penatnya kerjaan. Dan bisa dilihat di belakang saya, di samping saya, sungguh satu pemandangan yang sangat luar biasa. Terus lagi ini kan.
dia tuh ketika empat ini. Siapa tuh? Pos 9 kenangan dan sampah tak mudah hancur oleh waktu. Sia. Nah, kita ke tempat pengambilan air. Yang katanya airnya di sini sangat jernih. Mm-hmm.